Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, pada video kali ini saya kebetulan ini kedatangan sebuah servisan TV Polytron 14 in ya, TV tabung ini. Kayaknya sudah lama juga ya. Oke, untuk kerusakan kata si yang punya katanya matot. Oke, langsung saja kita coba kita colokkan di sini ya. Apakah dia benar-benar matot ataukah membuat listriknya jelek atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata masih hidup, masih ada tanda-tanda hidup. Jadi lampu indikator hidup ya. Oke, tapi tidak hidup. Coba kita tes untuk tekan tombol power atau program ya, up. Dan ternyata seperti start ya, lampu standby mati dan juga ada bunyi kayaknya untuk playback hidup. Ternyata hidup beneran, cuma agak lama munculnya ya. Oke, guys, ternyata ini televisi sepertinya tidak rusak ya. Tapi coba saya cek-cek dulu cara barangkali dia setelah beberapa saat mati atau gimana, saya tidak tahu. Kebetulan tadi waktu saya membawanya ke sini mengambilnya dari si user, dia hanya bilang televisinya tidak hidup alias mati total, tapi ternyata belum diapa-apain dia sudah nyala ya. Barangkali takut sama tukang servis ya. Biasanya tuser suka obrak-abrik televisi. Jadi seperti itu ya. Oke, jika didengar suaranya. Kayak ada suara playback bocor. Jadi mungkin jika ini tidak rusak, masih hidup, hanya membetulkan bagian playbacknya yang bocor ya. Sepertinya jika dilihat dari menu-menunya, ini bukan Polytron, ini sudah ganti mesin menggunakan mesin Cina. Oke, seperti itu guys. Ini tidak lagi judulnya cara memperbaiki kesalahan si user. Jadi dia TV tidak rusak, tapi dia bilangnya rusak atau gimana, saya tidak tahu lah. Yang jelas ini posisi TV mungkin standby lama ataupun nggak digunakan juga lama ya. Soalnya habis saya membenarkan atau memperbaiki TV LCD-nya ya. Jadi ini kemungkinan sudah nggak dipikirkan, tapi ternyata TV-nya masih hidup. Oke, mungkin hanya ini dulu ya. Jika nanti ada kerusakan, jadi ada di video yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.